Ya, untuk kali ini kita akan mereaksi sebuah video dan juga akan gue tunjukin komenan-komenan yang lucu dan kocak dari para netizen di Indonesia ya. Ya, sama-sama kita simak videonya. Nih, jadi ini handphonenya ini saking mau di demo ini ya, ya kan? Direbus dulu, dimasukin tuh, lihat. Dimasukin ke air mendidih. Udah kayak masak sayur ya. Pokoknya bener-bener ini udah bener-bener kayak masak. Keren. Belum pernah nih ada handphone se-ekstrim ini gitu. Sampai-sampai direbus di panci kayak masak sayur, mendidih pula. Lumayan lama ini. Jadi buat kalian khususnya para chef-nya atau para orang-orang yang kerja di restoran nih, recommended banget nih. Gue pas banget buat kalian yang kerja di restoran, di dapur, emak-emak khususnya yang pada lagi eksis nih, yang eksis di sosmed nih, beli nih handphone gini ya nih, keren nih. Jadi kalau nyemplung, lagi masak sayur nih, nyemplung nih nggak apa-apa, handphone awet. Nih lihat nih ya, ceritanya nih handphonenya diaktifin lagi nih, dihidupin. Beuh, habis direbus dihidupin, keren kan? Keren, kalau menurut gue sih keren ini. Jarang-jarang loh handphone bisa kayak gini loh. Tuh, tapi harganya nggak tahu berapa. Tuh, akhirnya dihidupin, ya kan? Tuh, hidup. Bayangin, hidup sempurna. Tuh, gokil ya, kan? Gokil. Gila. Oke guys, selanjutnya kita akan lihat, kita kepoin komenan para netizen yang kocak-kocak dan gokil-gokil. Yuk, sama-sama kita simak komenan netizen Indonesia. Ya, yang pertama komenan dari Mas Bolot nih. Kata dia, lah emang beli HP buat direbus? Terus dibalas lagi sama yang lain, kayaknya kalau masak kurang bumbu, tinggal download bumbu saset terus cemplungin ke sayurnya. Aduh. Terus nih ada lagi nih. Apa nih? Mungkin khusus untuk yang sering di dapur. Jadi kalau sekali waktu lagi masak-masak kecemplung kuali, nah itu aman, betul juga. Masuk akal. Pengganti micin, ya kan? Ada pengganti micin. Wah, gokil. Inovasi. Ada ya kali, ja. Mak lu pas masak mau masukin bumbu malah HP yang masuk. Lain komen nih, tahan air mendidih itu biasa, tahan lahar panas itu baru luar biasa. Lu dinantangin tahan lahar nih. Iri bilang bos. ini salah hurufnya sini. Alhamdulillah kalau iri dari abang itu hilang bang, alias gak ada. Lu tahan api neraka. Tahan api neraka. Pada esensi banget dah, bercanda doang diseriusin. Terus lagi nih, serius nanya, emang kalian main HP sambil ngerebus mie gitu? Terus lagi nih komennya, nyelekit faedahnya. Terus balas lagi sama netizen lain, beneran gak tahu, mengalahkan ipong, tahan air. Yang lebih tepatnya ini kayak promo HP anti air, cuman ini versi hardnya. Karena air mendidih. Nah ini baru bener nih, masuk akal komenannya. Positif banget bang, positif enjoy bang. Ada yang komen, tapi saya pas masak nggak megang HP, pegangnya sepatu, berarti saya bukan target marketnya. Op. Emang ada yang mau rebus HP? Sebagus-bagusnya HP nggak bisa jadi remote kayak Redmi. Aduh, ada lagi saingannya. Oh my god. Oke guys, itu aja yang bisa gue kasih ke kalian ya. Semoga kalian bisa terhibur, juga kalian bisa subscribe di channel gue. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Gue akan coba kasih video-video dan komen-komen netizen yang lainnya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.